obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, buat teman-teman semua, saya ucapin banyak-banyak terima kasih udah stay dan udah bergabung di channel ini ya teman-teman. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan supportnya, udah bantu channel ini dari nol sampai sekarang ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan selalu, dimurahkan rezekinya, dan jangan lupa teman-teman bahagia. Oh, bap, bada bap, boom, pow. Oke, buat teman-teman yang mulai ingin bergabung, silakan dulu like, comment, share, subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, orang bayar untuk pahala. Oke, langsung aja kita ke videonya teman-teman. Iya. A few moments later. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman pribadiku tentang proses awal mula saya menjalani bisnis sampingan ternak entok ini ya teman-teman. Bang. Ya teman-teman, dulu saya itu termotivasi kasih sama temen aku yang punya ternak entok ya teman-teman. Nah, dari situlah saya punya niatan ingin membuka bisnis sampingan ini, ternak entok. Jadi di situ aku belum punya modal ya teman-teman. Nah, saya punya inisiatif, saya punya HP tuh, saya jual dan saya belikan entok. Nah, di situ betapa sedihnya itu teman-teman. Biasa pegang HP terus nggak pegang HP, setiap hari itu ngelihatnya entok terus, tapi hati udah senang teman-teman. Buat teman-teman yang ingin belajar entok, bisa cek di link deskripsi di atas ya teman-teman. Jangan lupa cek itu, dari proses pembuatan kandang sampai pemilihan bibit-bibit anakan entok, sampai proses pakan juga ada, bisa dicek ya teman-teman. Nah, ini tip buat teman-teman ini. Teman-teman itu harus giat, rajin. Kalau pengen punya ternakan entok ya teman-teman. Disitulah proses dimana kita harus sabar. Soalnya kalau membuka bisnis pertama itu biasanya itu susah teman-teman. Nah, disitulah kita diuji ya teman-teman. Harus sabar. Biasanya kalau pertama itu ya modal sedikit, terus punya entok sedikit. Nah, itu susahnya itu dipakan ya teman-teman. Kita harus rela ngerogoh
kantong sendiri ya teman-teman. Damn! Damn. Jadi belum bisa muterin tuh. Nah, di situ terkadang kan saya juga apa ini? Ngenteni gabah di slepno, ngenteni dideke depakan. Nah, soalnya yo piyene. Wong lagi awal gawe ternak iku yo susah-susah gampang. Apa yang mana mangan ae yo nek ra duwe dedek yo ra iso. Kudu pinter-pinter gawe inisiatif golek pakan alternatif lah. Supaya ora boros. Yo ngono lur, penting iso nikmati disambi karo ngopi ben anteng atine. Ini kan bentuk inspirasi ben ora terlalu fokus. Yo ngene iki urip ning desa kudu pinter-pinter golek kerjaan sampingan ya teman-teman. Biasa ngono terkadang yo digunem tangga yo diremehno wong yo wis biasa nang proses awal. Dadi nek kaya kanca-kanca kabeh wis rasa dianggap, rasa dilebokno ati. Anggap ala kuwi dorongan, motivasi supaya kedepane iki piye awake dhewe iso mbuktekno. Wis rasa pusing. Kepen latihan ternak entok iku yo wis lah hangger sampean tuku. Mengko ra iso sithik-sithik karo mlaku. Sing serodo angel iki yo mencegah penyakit lur. Untuk sewaktu pergantian musim, nah itu teman-teman harus pinter-pinter itu. Disitulah titik kelemahan entok. Jadi teman-teman itu harus rajin kasih jamu atau vitamin supaya daya tubuhnya itu bisa stabil, bisa kuat ya teman-teman. Jadi nggak gampang kena penyakit. Soalnya kemarin dulu itu saya pernah ngalamin di pergantian tahun, di pergantian musim. Nah, entok-entok saya itu pada mati semua itu. Ya alhamdulillah masih disisain ada 6 ekor. Mati ada 20 lebih. Enggak salah. Nah, di situ juga sedih banget teman-teman ya. Semangat. Yang penting tuh teman-teman itu optimis, pikirannya harus positif. Aslinya sih lumayan ternak entok ya. Kalau buat harian itu ya lumayan sebenarnya. Ya hitung-hitung penghibur diri lah biar nggak stres jalanin pahitnya hidup ya teman-teman. Emang apa sih nggak boleh sombong amat? Pokoknya yang penting teman-teman itu harus positif, optimis, jangan pernah putus asa karena niat, doa dan usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya teman-teman. Ingat itu teman-teman. Oke ya teman-teman, itu adalah sedikit obrolan tentang pahit manisnya belajar entok ya teman-teman.
Oke, semoga aja teman-teman semuanya bisa mengaplikasikan video-video aku ya teman-teman. Coba cek aja di atas ya teman-teman. Di link deskripsinya ada ini. Dari proses awal sampai entok bertelur sampai pemisahan DOC juga ada itu. Coba dicek aja. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam sukses. Mantap.